Mamat Al-Ketiri, pada kesempatan kali ini saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kak Hilary Brigita Lasut atas kata-kata saya yang telah membuatnya tersinggung pada sebuah acara diskusi di mana saya menjadi seorang penampil pada saat itu. Tapi tentunya tidak ada sedikit pun niat, tujuan, dan maksud dari saya untuk menyerang Kak Hilary secara personal. Yang saya lakukan di situ adalah mengkritik closing statement dari Kak Hilary Brigita Lasut yang diundang pada diskusi tersebut sebagai seorang anggota DPR RI. Jadi tidak ada kritik, tidak ada cacian, atau tidak ada makian yang ditujukan kepada pribadi atau personal Kak Hilary. Itu ditujukan kepada closing statementnya Kak Hilary.